Oke, terima kasih. Selamat bergabung kembali. Selamat pagi. Semoga kabar teman-teman sehat semua. Oke, di sini ada paket yang beberapa hari kita pesan untuk kolam terpal biar ada aeratornya. Ini aerator 2 lubang. Ini COD 37. Aeratornya, oh, tidak ada keterangan. Ini aerator, mestinya aerator. Ini kemarin baru datang, baru buka sekarang. Oke, kita buka. Nah, ya kan. Merek Hikari. Oke, HKAP 3000, 2 lubang, ini satu, ini dua. Satu, ini dua. Seperti itu. Ini kemasannya seperti ini. Wattnya berapa ini? Oh, di sini. Cara penggunaannya. Oh, di sini untuk tegangannya 220 sampai 240 volt. Ini ada perhatian cabut atau matikan kabel listrik sebelum memasukkan tangan ke dalam air. Gitu, berarti bahaya, guys. Sebelum tangan kita mengambil sesuatu di dalam air, aeratornya harus dimatikan. Peringatannya dari pabrik seperti itu. Ini made in mana ya? Bambu made in China, guys. Wah. Made in China ini. Ini. Ini aja yang buat dari China. Oke, kita buka. Oke, kosong, enggak ada. Nah, ini aku belinya belum pakai selang ya, jadi masih harus beli selang aerator. Biasanya warna putih bening itu. Jadi mohon maaf, ini nanti unboxingnya belum bisa dicoba karena kami sendiri sih belum punya selangnya ya. Mungkin untuk tesnya lain waktu, kemudian besok tanggal 1 bisa beli. Seperti ini. Oke. Hikari HKAP 3000, 2 lubang. Oke, terima kasih guys sudah menonton channel ini. Lain waktu kita kabari selanjutnya. Oke, selamat pagi.